Masyarul muslimin rahimakumullah, banyaknya musibah terjadi itulah ujian bagi orang-orang beriman. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Jangan kalian merasa pasti masuk surga sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang benar-benar bersabar, siapa yang benar-benar berjuang ya Allah Subhanahu wa taala, seperti kaum-kaum terdahulu yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidaklah musibah terjadi kecuali dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Terjadinya gempa bumi, longsor, banjir, banyaknya di antara kita terjangkit COVID-19. Kalau di Indonesia saja terakhir yang kita dengar sampai yang terpapar itu 850 ribu lebih positif. Kemudian yang wafat kurang lebih 24 ribu orang yang meninggal di Indonesia. Guru-guru kita termasuk, tokoh kita, saudara kita, tetangga kita atau keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadahnya. Allah ampuni segala dosa-dosanya. Dan bagi yang tertimpa musibah, Allahumma ajrhum fi musibatihim wa akhlif lahum min khairan minha. Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehidupan ini amatlah cepat berlalu. Allah Subhanahu wa taala menjalankan kita dari alam arwah, kemudian ke alam rahim, kemudian ke alam dunia yang sebentar lagi kita akan meninggalkan alam dunia ini menuju alam akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita akan wafat. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik, rawi Tirmidzi. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisaran usianya itu 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu enggak banyak. Makanya mungkin saudara kita 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu sudah tidak ada, bahkan yang semalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, al-maut babun, kematian adalah pintu, semua akan melewati itu. Oleh sebab itu, segeralah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunda lagi. Banyaknya musibah ujian dari Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita bahwa kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagaimana nasihat Amirul Mukminin radhiyallahu an Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian, hitunglah amal ibadah kalian sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang amal ibadahnya sering dihitung di dunia, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala penghisabannya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia yang paling banyak minta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kalian bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallah wastaghfiru. Fa inni atubu ilallah mi'ata marrah, sungguhnya aku taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah 100 kali dalam setiap hari. Bahkan dalam satu majlisnya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang terjadi, banyaknya yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mengingatkan bahwa kehidupan ini enggak lama. Maka segeralah tobat kepada Allah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana di dalam surat An-Nur ayat 31, watubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, bertobatlah kalian semua kepada Allah agar kalian mendapatkan kemenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, hai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, menyesali atas dosa yang dilakukannya. Kemudian berhenti dalam melakukan kezaliman, kemaksiatan dalam diri ataupun orang lain. Mungkin di dalam kehidupan kita, kita sering menyakiti perasaan orang lain. Mungkin juga melakukan kezaliman, kemaksiatan kepada diri dan orang lain. Bahkan juga ada yang membunuh saudaranya bukan hak. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu 'adalu 'adaban 'azima. Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah orang yang membunuh bukan karena hak, bukan karena kebenaran, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia di muka bumi, kurang lebih 8 miliar manusia, seakan-akan kita bunuh semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, ikhwah fillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tobat kepada Allah, marilah kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah, orang beriman manakala melakukan kemaksiatan dan dosa, segera diminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk mengampuni dosa kita di siang hari. Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk mengampuni dosa kita di malam hari, sampai matahari terbit dari barat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat manusia sehingga rohnya sampai ke dalam tenggorokan. Oleh sebab itu, sebelum Allah mencabut nyawa kita, sebelum Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari barat, segeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.